Saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling kasih mengasihi dan saling maaf memaafkan, niscaya rasa unik-unik akan datang dari diri kalian. Maksudnya, cara untuk melenyapkan rasa benci dan unik-unik ialah saling memberikan hadiah, saling mengasihi dan saling memaafkan. Dengan begitu, segala unik-unik akan hilang. Dengan begitu akan meninggal diri dari kita dari permusuhan. Orang yang selalu bermusuhan dengan saudaranya adalah orang-orang jahat. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, وَاقْتَصِمُوا بِحَقِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali yang diagama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliya bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan kamu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Demikianlah sebahan Rasulullah SAW yang menuntut kita tentang cara untuk menghindari diri dari permusuhan. Semoga Allah memberikan baiknya kepada kita. Amin. Allah Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.